بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang berbahagia ini kita meneruskan selepas sesi ulang kaji kita semalam. Kita meneruskan halaman 260 daripada surah Ibrahim, surah yang menceritakan kepada kita perjuangan mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan, kebuntuan kepada cahaya Allah yang terang, yang membawa kepada jalan Al-Azizil Hamid, sebagaimana kita baca pada awal surah Ibrahim. Hari ini kita akan meneruskan, kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazlul, sihat ya? Alhamdulillah Ustaz. Kuning hari ini Ustaz. Di hari ini semalam. Masya-Allah ya. Dan kawan-kawan kita di Kelantan, ya, di Terengganu, Kedah ya, Perlis, selamat memulakan Johor, hari kerja. Teruskan bekerja sama ada di rumah dan kalau ada yang menonton live ini, maka kita doakan sebenarnya terus diberkati, yang bekerja terus ya buat yang terbaik. Kita yakin bahawa segala kerja kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ibu-ibu, ayah-ayah yang di rumah, juga ibadah kita diteruskan dengan kita sedar apakah tanggungjawab kita yang sebenar-benarnya. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku ini ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita sama-sama saatnya nak melihat kepada sinopsis bagi halaman 260. Bermula daripada ayat yang ke-34, kita akan melihat bukti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat tidak terkira. Ini perkara yang perlu kita faham, tetapi ada manusia yang respon kepada nikmat ini secara tidak benar. Kita akan lihat sama. Pada ayat 35 hingga 41, siapakah tokoh insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah tentu tidak lain tidak bukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi nama bagi surah ini. Dan kemudian pada ayat 42, Allah memberi peluang kepada kita, memberi peluang kepada seluruh manusia, kalaupun ada kezaliman, kesilapan, jangan kita salah faham tentang peluang yang Allah berikan. Itu yang kita akan belajar pada ayat 42 insya-Allah. Jadi mari sama-sama tuan-tuan sekalian, kita baca daripada ayat 34 hingga 37. Adik-adik yang sedang berehat sekarang ini dijemput untuk bersama ya kita membaca, mendapat lebih banyak hasanah pada hari ini, dan harapnya dengan tadabbur kita mendapat barakah, kebaikan yang banyak berpanjangan insya-Allah, harapnya hingga ke akhir usia kita insya-Allah. Mari sama-sama Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian? Apa khabar ibu ayah di rumah ataupun mungkin ada yang berada di pejabat dan sebagainya. Mudah-mudahan hari kita terus ceria dan bahagia, gembira dengan Al-Quranul Karim. Dan kalau kita melihat halaman yang kita baca hari ini adalah merupakan halaman yang kedua terakhir sebelum tamatnya surah Ibrahim. Sebenarnya surah Ibrahim ni
Sangat dekat Ustaz ya dengan kita saat ini kerana kita berada di di penghujung agak akhir-akhir juga Zulhijjah ini Ustaz ya. Surah yang penuh syarat dengan peringatan, pengajaran. Kalau kita melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu sendiri mengalami berbagai-bagai ujian, pengorbanan beliau, pengorbanan beliau, dakwah pada ayah dia sehingga dihalau, kemudian dakwah baginda dengan kaumnya juga dihalau dan dimarah, diherdik dan sebagainya, dan juga dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada pemerintah ataupun raja dia sehinggalah membawa beliau kepada dihumban ke dalam api. Tapi qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, diselamatkan. Allah mengarahkan kepada api untuk menyejukkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka mudah-mudahan kita terus mendapat semangat dan juga ibrah daripada Nabi Allah Ibrahim. Hebatnya perjuangan Nabi Allah Ibrahim dan kuatnya tentangan menyebabkan beliau antara salah seorang ulul azmi, saya Nabi ataupun Rasul yang terpilih dengan ujian-ujian yang sangat berat daripada Allah SWT. Tapi itulah semangat dan juga pengajaran buat kita untuk kita terus bersama dengan Al-Quranul Karim berjuang insya-Allah Taala. Dan kalau kita perhatikan Ustaz, panjang pula mukadimah saya. Okey. Okey. Tak sebab menarik halaman 260 ni tuan-tuan dan puan-puan kena orang kata apa? Orang kampung saya kata stay tune. Pelik bunyi. Kena hati-hati ataupun kita kena bersama dengan halaman ini kerana banyak sekali ayat-ayat yang melibatkan doa Ustaz. Dalam halaman 260 ni, dan antara satu doa yang kita selalu baca ayat yang ke-40 ayat yang ke-40. Nanti kita akan jumpa. Namun kita nak baca dulu ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-37. Jadi jemputlah sama-sama kita baca. Dan permulaan ini saya nak cuba baca dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah taala. Jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim, kitalah bacaan daripada ayat 34 hingga 37 penuh dengan doa-doa sahaja, dengan segala legasi Nabi Ibrahim. Ya, bercerita kali ini terus kita dibawa kepada kisah Nabi Ibrahim. Betul. Selepas kita dah melalui beberapa halaman, ya, sejak awal lagi kita tak berjumpa pun dengan nama Ibrahim itu sampai di hujung, kerana menyiapkan diri kita, ya, kembali balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, flashback balik kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi sebelumnya, Yesus. Barulah kembali kepada Nabi Ibrahim yang paling awal, yang menunjukkan contoh kalimah thayyibah, ya, bagaimana dengan kalimah thayyibah itu beliau menjulang ke langit, ya, memohon selalu kepada Allah. Ini yang kita tengok, iaitu dengan doa, dengan solat, dan dengan pohon ini jugalah, ya, daripada susuk tubuh inilah juga yang menyebarkan buah-buahan dengan benih-benih yang akhirnya sampai kepada zaman ini. Kitalah harapnya, tuan-tuan sekalian, sebagai benih daripada legasi Nabi Ibrahim yang menyampaikan benih iman kepada seluruh alam, bermula di kawasan Palestin ataupun di kawasan Mekah itu sendiri. Maka bila kita dah melihat semalam tentang nikmat yang Allah telah berikan, wasahhara lakumul syams, pada hari semalam kita lihat ataupun sebelum ini pada hari Jumaat, Allah tundukkan, ustaz, matahari bulan. Betul. Untuk apa sebenarnya? Kerana kita adalah seperti raja yang sepatutnya mesti buat tugas sebagai seorang hamba yang menyebarkan manfaat. Sebagaimana kalau pohon sudah memberi manfaat kepada kita, matahari memberi manfaat, dijinakkan, ditundukkan, maka kita sepatutnya segan kalau kita tidak memberi manfaat yang besar kepada alam ini. Maka Allah menyatakan pada ayat ke-34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, ya, kami berikan kepada kamu apa yang kamu mohon. Ha, ya, kamu mohon apa yang kamu mohon, semua Allah bagi. Ada dua perkara yang kita boleh faham daripada ayat ini, iaitu Allah beri apa yang kita minta, kita berdoa. Tetapi ada juga orang yang tidak minta pun dapat juga, ustaz, ya. Yes. Itu satu. Yang keduanya ialah ada perkara yang kita tak minta. Betul. Yang kita tak minta tapi Allah bagi juga. Contohnya apa? Contohnya kita tak minta untuk kita dapat air liur, ustaz. Betul. Ya, air liur kita keluar ikut pada kadarnya, kan? InsyaAllah. Kalau air liur ni tak keluar pada kadarnya, ustaz nak baca tadi. Oh, jangan. Apa jadi, ustaz? Oh, tak jadi, ustaz. Tak jadi. Tak jadi. Kan? Kalau asyik telan air liur je, itu yang menyebabkan cepat dia pendek nafas, kan? Jadi sebenarnya satu yang kita minta melalui mulut kita ataupun hati kita, tetapi ada perkara yang tubuh badan kita minta dan Allah berikan. Contoh yang dia minta apa? Perlukan oksigen. Tak ada orang yang doa, ustaz, ya, pagi tadi, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong bagi oksigen hari ini. Tak ada, kan? Betul. Tetapi kita tahu bahawa sebenarnya zaman ini di hospital-hospital, kita tahu bahawa ada orang yang memang berdoa begitu, ya Allah tolong bekalkan tong oksigen cukup, ya Allah, sesak nafas, ya Allah. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ketika kita minta itu daripada mulut, ya, daripada hati kita, tapi ada perkara yang kita tak sempat nak minta pun Allah bagi. Allah bagi. Maka Allah kata, wa in tu'uddu, subhanallah, ini ayat yang mantap, ustaz, ya. Jika kamu cuba untuk mengira nikmat Allah ini, la tuhsuha, kamu tidak boleh nak kira satu persatu. Mudah ceritanya lah, tuan-tuan, ya, kalau yang di Facebook, tolong senaraikan 5 manfaat gigi. Oh, contohnya, kan, 5 manfaat gigi. Saya yakin kalau ada 1,000 orang senaraikan, ada 5,000, itu pun masih lagi tidak lagi dapat disenaraikan.
ya. Dan kalau kita tak dapat senaraikan, betul lah la tusuha ustaz ni kan. Pasal apa? Contohnya gigi dengan gigi ada pagar ustaz ni kan. Kesannya kalau baca apa ustaz? Oh jangan, boleh merubah huruf. Merubah huruf kan. Dengan gigi menyebabkan seseorang itu yakin, lepas tu dia ada keyakinan dan boleh bercakap, boleh makan. Dan nikmat di sebalik gigi ni apa? Ha, kita boleh senaraikan ustaz ni. Tak habis-habis. Belum lagi kita tanya pada pakar doktor gigi. Oh, yang ini lagi dia cakap tentang itu. Betul. Ini tentang animal lah, apa sebagainya. Yang nak menceritakan kepada kita bahawa banyak sangat yang Allah berikan, tetapi ada orang yang respon innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini psikologinya banyak yang menzalimi. Zalum itu maksudnya melampau-lampau zalimnya. Kafar iaitu melampau-lampau keingkarannya kepada Allah. Baru gigi sakit sikit. Padahal selama hari ini dah banyak dah dapat nikmat daripada Allah. Yang moga-moga tuan-tuan sekalian kita menjadi orang yang ada kalimah tayyibah. Ya, ketika ada ujian melanda sekarang ini, kita jangan banyak komplain. Betul sahaja. Ha, ya, sahaja. Pasal orang yang zalim, orang yang kafar. Kafar ni lawan kepada orang yang syakur. Tidak bersyukur. Selama ini macam-macam yang ada. Seperti mana Bani Israel diingatkan. Ya. Ya, bahawa wala in syakartum la'azidannakum. Pasal mereka kata panas lah dekat padang pasir itu. Lepas mereka diselamatkan daripada Fir'aun. Ya. Padahal sebenarnya selamat daripada Fir'aun itu lebih besar berbanding dengan panas sikit. Itu pun mereka tidak suka ataupun tidak bersyukur, komplain kepada Nabi Musa, menyebabkan perjuangan itu terganggu. Ini yang kita belajar daripada ayat 34. Pada ayat yang ke-35, kalau kita sudah ingat Nabi Musa kali ini, wa idh qala Ibrahim. Ingatlah Nabi Ibrahim ketika dia bercakap berdoa, rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah negeri ini iaitu Mekah sebagai aman. Maksudnya, adakah doa Nabi Ibrahim dikabulkan? Dikabulkan menurut dua syarat. Iaitu menurut As-Sa'adi, dia kata menurut syara' dan juga takdir. Syara' maksudnya ialah apa? Mengikut peraturan, takdir, ketentuan Allah SWT. Salah satunya aman, memang aman sampai sekarang. Ya. Tetapi ada masa dia tidak aman, seperti masa tentera bergajah. Betul. Tak aman. Pasal apa? Pasal waktu itu syarak dilanggar. Ya, syariat Allah dilanggar, dia nak cuba hentam kepada Kaabah, maka Allah tidak benarkan keamanan pada waktu itu. Jadi ini doa yang terus kita pun boleh doakan, tetapi macam mana Allah nak balas, ikut kepada syarak, ya, jalan syariat dan juga kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, iaitu jauhkanlah kami daripada na'budal asnam, kami dan juga anak kami daripada menyembah kepada asnam. Iaitu apa maksudnya? Iaitu asnam ini adalah berhala yang dibuat daripada emas dan juga perak. Sebenarnya dia jadi satu industri, ustaz. Dia bukan sekadar di sebalik berhala itu syirik, tapi ada orang businessman yang push untuk menjual produk tersebut. Itu sebabnya di sebalik syirik ada banyak industri. Orang buat duit, ustaz. Arak, di sebaliknya ada orang buat duit. Betul. Dia kadang-kadang mungkin minum tak berapa minum, tapi dia buat duit, judi dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim doa, ya Allah, jangan sampai jauhkan diriku dan anak pinakku daripada menyembah kepada berhala-berhala. Berhala itu dalam konteks Mekah itu berhala yang dibuat daripada emas, kerana lagi daripada emas, ustaz, lagi mahal. Masya-Allah. Buat duit lebih itu. Betul, ustaz. Kalau katakan arak yang premium itu lagi mahal. Betul. Buat duit lebih. Betul. Ya. Jadi kita pun sama, bila kita nak menjadi ayah yang bersyukur, emak bersyukur, kita berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Apa lagi doanya? Kata Nabi Ibrahim pada ayat 36, ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa mengikutiku, maka dia termasuk dalam golonganku, dan siapa menderhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa lagi mantap, ustaz. Ya, tuan-tuan perhatikan betul-betul perkataannya. Satu, Nabi Ibrahim berdoa pasal asnam ini menyesatkan. Pasal Nabi Ibrahim ada pengalaman dengan ayahnya dahulu dalam ketika dengan Namrud, iaitu menyembah berhala. Betul. Ya. Dia menyesatkan, merosakkan, menzalimi. Bila dah sesat, dia merosakkan manusia. Dia bukan sekadar sembah berhala kemudian dia tidak merosakkan manusia. Dia memberi kesan, memberi kesan. Dan kemudian kata Nabi Ibrahim, siapa ikutku, dia daripada kalanganku, siapa yang asani fa innaka ghafurur rahim.
Tuan-tuan perhatikan ayat ini, iaitu bila ikut kepadaku dia adalah geng saya. Geng saya, okey. Tetapi bila derhaka, dia tak cakap dia ni bukan geng saya, tak cakap begitu. Ya, tak ada pula laknat kepada pasal tak ikut pasal ni, tak. Nabi Ibrahim kata fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim pernah dulu cakap pada ayahnya, aku akan minta ampun pada engkau, pada Allah kan. Kena tegur dengan Allah. Jadi kali ini nak selamat, ya, terus saja cakap innaka ghafurur rahim. Ya Allah, engkau pengampun, ya Allah, engkau adalah penyayang. Jadi dengan puji pada Allah ini menyebabkan serahkan pada Allah. Betul. Ya, tak ada pula kutuk kepada orang yang derhaka. Pelajaran untuk kita, kalau orang tak ikut sangat ustaz ya, jangan kutuk-kutuk sangat. Betul, dekat Facebook kutuk kan. Betul. Gagal kan. Ataupun apa-apalah. Betul, kan. Sah. Siapa kita untuk kita mengutuk orang lain padahal kita belum tentu berjaya. Betul ustaz. Itu yang kita belajar daripada ayat 36. Betul. Jadi ayat 37 ini panjang ustaz. Panjang ustaz. Ya, kita nak baca sekali lagi. Ya. Kemudian kita nak tengok apa isi kandungannya. Silakan. Baik, terima kasih ustaz. Ayat yang ke-37 ustaz eh. Ya. Betul tadi ustaz, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Allah Ibrahim sekalipun ayah dia bukan sekadar penyembah berhala, buat berhala, jual berhala ustaz, tapi apa perkataan dia? Ya abati. Ya abati. Wahai ayah kesayanganku. Betul. Buat berhala tu maknanya beri pengajaran pada kita lah. Betul. Ajar kita ya untuk menjaga, jangan kita cepat ya, jangan mengutuk, jangan mengutuk, mudah ya melaknat orang ya. Baik, kita baca sama ayat yang ke-37. Jom, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim faj'al afidatan minan nasi tahwi وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 37, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian zuriat keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan, dan pada waktu itu dekat dengan rumah engkau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan, demikian itu agar aku doa agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rezeki daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Panjang soalnya, banyak poin-poin dalamnya itu ya, tetapi yang kita nak beri highlight ialah kepada ayat 36 Rabbi. Betul. Ayat 37 Rabbana. Rabbana. Rabbi itu wahai Tuhanku. Tapi Rabbana wahai Tuhan kami. Pasal apa? Pasal sekarang ni dia dah ajak sekali dengan anak-anak dan ahli keluarga je. Pasal siapa ikutku, maka sesungguhnya dia daripada kalanganku. Maka bila dah ajak anak-anak je, ahli keluarga je, maka kali ini jangan doa seorang-seorang. Doa sama-sama. Ya. Doanya apa? Isinya kita akan perhatikan selepas rehat nanti. Ya. Kita ikut dahulu, lihat dahulu perkataan pilihan kita, iaitu ada ataupun adada, maksudnya mengira ataupun menghitung. 57 kali disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana kita lihat pada ayat 34, satu aktiviti yang Allah suruh kita buat, cubalah buat, jika kamu menghitung nikmat Allah, itu penting untuk kita bersyukur, nescaya tidak mampu terkira, dan ini perlu kita respon dengan syukur. Dan salah satu puncak syukur ini ialah banyak kita berdoa, seperti mana doa-doa yang disenaraikan pada ayat ataupun halaman 260. Jadi insyaAllah kita akan lihat apa lagi isi doa pada ayat 37. Tuan-tuan mungkin biasa dengar, tetapi yang penting ialah
pelajaran daripada itu yang kita nak ambil untuk kita amalkan bersama. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bahagiakan mereka hingga ke hujung usia, bila sampai waktu ajalnya, anak soleh sebagai harta. Hai ibu bapa, kami permata anda, tidak jemu berdoa agar sejahtera terpelihara. Allahumma fil lana dunu, Allahumma fil li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ataupun kita boleh doa untuk ramai lah ustaz, ya. Rabbana ighfir lana dhunuba, rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Doa yang kita sebagai seorang anak, tidak harus kita lupakan dalam setiap kali masa kita titipkan doa ini untuk ibu dan ayah kita, kerana inilah doa yang dipohon dan dipinta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekejap lagi kita akan baca yang Nabi Allah Ibrahim memohon untuk jadikan anak-anakku, cucu-cucuku, zuriat keturunanku orang yang mendirikan solat, orang yang menjaga solat. Maknanya anak-anak yang soleh dan soleha, ustaz, ya. Betul. Mudah-mudahan ustaz kita tergolong dalam anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi permata buat ibu dan ayah kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin, ustaz. Jadi alhamdulillah kita nak menyambung lagi separuh daripada halaman kita, dan pastinya kita ingin melihat ulang kaji kita tentang tajwid, iaitu masih lagi berkisar tentang hukum mad. Kita nak melihat hari ini contoh-contoh dalam hukum-hukum mad, tapi yang kita belajar masih lagi mad muttasil dan juga munfasil, dan hari ini kita nak melihat contoh mad muttasil di dalam surah Ibrahim menerusi halaman 260 ini. Antaranya yang pertama, iaitulah pada ayat yang ke-38, kita akan jumpa kalimah wala fis sama. Ayat yang 38 akhir tu kita pernah bincang sebelum ini, mestilah kita membunyikan ataupun menyatakan huruf hamzah itu. Jangan kita wala fisama, hamzah tak ada, tak boleh. Fisama, hamzah kena ada kat ujung tu, satu. Kemudian pada kalimah yang kedua, pada ayat yang ke-39 juga terletak di akhir ayat, iaitu inna rabbi lasami'ud du'a. Itu dua contoh yang kita datangkan menerusi paparan kita, tapi ada lagi beberapa ayat ataupun kalimah yang melibatkan mad wajib. Jadi untuk halaman yang ke-260 ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pula contoh mad munfasil. Tadi mad muttasil, kita tengok mad munfasil pula, iaitu pada ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37, Rabbana inni, dua kalimah itu mad munfasil bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang berbeza. Satu lagi contoh, iaitulah juga ayat yang ke-37, iaitu pada ayat ataupun pada kalimah tahwi ilaihim, tahwi ilaihim. Jadi itu dua contoh dalam mad wajib ataupun mad muttasil, dan dua contoh pada mad jaiz ataupun mad munfasil. Jadi untuk pengukuhan
barangkali boleh Ustaz ya, kita mengajak sahabat-sahabat Al-Quran di ruangan Facebook ataupun penonton kita di rumah yang menyaksikan untuk cuba senaraikan dalam halaman 260 ini, yang mana mad jaiz ataupun mad munfasil dan juga yang mana mad muttasil ataupun mad wajib. Ha, jadi bolehlah buat ulang kaji sikit sambil minum petang sekejap lagi. Contohlah Ustaz. Jadi untuk sama-sama kita menghargai apa ruang masa yang Allah Taala beri pada kita ini, kita bersahabat dengan Al-Quranu kalamullah. Wallahu a'lam. Saya ucapkan kepada Ustaz Tarmizi yang melihat kepada mad muttasil dan juga munfasil sebentar tadi, yang pada kalimah berbeza dengan kalimah yang sama ya. Jadi itu boleh tuan-tuan buat kerja rumah nanti, semak-semak untuk ini juga interaksi kita bersama dengan Al-Quran. Moga-moga Allah terima insya-Allah. Jadi kita sudah pun membaca sehingga ayat 37 sebentar tadi, iaitu ayat 37 doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu, aku tinggalkan zuriatku pada satu lembah yang tidak ada tanaman. Di mana itu? Di lembah Al-Qura di Makkatul Mukarramah, inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau yang disucikan. Menarik Ustaz ya, pasal apa sebenarnya waktu ini Kaabah tak ada lagi. Betul. Tapi bila cakap inda baitikal muharram, maksudnya apa? Di sisi rumah engkau yang disucikan. Perbincangan ulama, asas Kaabah ini sudah dibina oleh Nabi Adam. Ya, cuma Nabi Ibrahim meninggikan yarfa'u ya, ketika kita lihat dalam surah Al-Baqarah sebelum ini. Jadi ini perbincangan tentang betapa Kaabah ini bukan sekadar pada Nabi Ibrahim, ia telah pun dibina foundation asasnya itu oleh Nabi Adam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim iktiraf perkara tersebut dan doanya apa? Rabbana liyuqimus salah. Ini nak tinggalkan anak ni. Betul, di satu lembah tak ada tanaman, tak ada air. Yeah. Tetapi yang diutamakan di sini bukannya makanan ataupun buah-buahan dahulu. Diutamakan yang pertama mendirikan solat, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan manusia itu fall in love. Jatuh cinta kepadanya. Itu sebabnya bila bercakap tentang Kaabah, tentang Mekah ini lain macam Ustaz. Betul Ustaz. Ya, kalau dia tertengok dia dekat TV Al-Hijrah ada yang Kaabah, ada tawaf itu, hati jadi lain macam. Betul Ustaz. Jadi lain macam, terutama tuan-tuan ya yang sudah pun sampai ke bumi Makkatul Mukarramah, itu perkara sebenarnya doa daripada Nabi Ibrahim. Ya, kita tak tengok dia kalau ada rindu ke US ke UK Ustaz ya. Dia kalau nak tengok New York Tower ke, dia tak ada rindunya macam nak tengok Kaabah. Ataupun betul, Ustaz dulu kat UK pergi mana Ustaz? Stadium Liverpool eh? Manchester. Okey kan. Dia ada tak dia punya rasa dengan rasa nak pergi Kaabah tu sama ke tak sama? Tak sama. Tak sama Ustaz. Kan? Sebab ini doa Nabi. Betul Ustaz. Ibrahim alaihi salam. Dan kemudian lebih daripada itu, warzuqhum, baru masuk kepada rezeki. Rezeki daripada thamarat, buah-buahan, la'allahum yashkurun. Doa ini adalah untuk menghasilkan zuriat dan generasi yang sentiasa yashkurun, itu maksudnya sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Inilah ayah yang bersyukur, ingin mendoakan anak dan juga keluarga yang bersyukur, dan inilah antara tema penting surah Ibrahim yang kita boleh amalkan doa ini sebenarnya, iaitu kita ambil agar Allah izinkan kita ya. Betul. Jadi ataupun membina keluarga yang sentiasa bersyukur ya. Kita taklah tinggalkan dekat lembah tak ada tanaman, jangan ambil doa ni sebiji Ustaz ya. Tapi kita doa, ya Allah jadikanlah keluargaku ini keluarga yang bersyukur. Jadi apakah sambungannya? Ada doa lagi ayat 38, kita sambung bersama Ustaz Tarmizi. Baik Ustaz, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Ustaz, ramai sekali yang berkongsi dapatan pengajian kita pada tengah hari ini, antaranya Puan Syamila dari Singapura menyatakan teringat pesan ustazah beliau yang menasihatkan supaya bertata cara ataupun beradab ketika ingin menegur ataupun membuat apa teguran lah, teguran. Maksudnya supaya menjaga tata susila dan juga adabnya lah. Betul. Subhanallah. Jadi terima kasih, dan juga kita pun ramai sekali yang berada di Facebook, kalau di TV Al-Hijrah mencecah ke 2 juta sahaja bersama dengan kita. Jadi mudah-mudahan kita terus sebarkan Al-Quran menjadi penawar buat hati kita, walau sedih macam mana, walau kita gundah gulana sebagainya, Al-Quranlah penguat dan penenang hati kita, jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung bacaan kita ayat yang ke 38 sehingga ayat yang ke 42.
banyak doa-doa yang akan bersambung selepas ini, dan antaranya doa yang selalu barangkali kita selalu dengar ustaz ya. Hari ini kita berjumpa dengan ayat dia, kita hafal dan kita amalkan dalam kehidupan kita, iaitu doa pada ayat yang ke-40 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim, itulah bacaan daripada ayat 38 hingga 42, iaitu yes, ayat 38 ini ustaz, doa yeah, Nabi yeah, Nabi Ibrahim. Yeah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang di langit. Kalau di bumi Mekah itu ustaz ya, kalau kita pergi tawaf atau kita pergi umrah ataupun haji itu, labbaikallahu labbaik itu kita nyatakan secara nu'lin, ya, secara terang-terangan. Tetapi ketika labbaikallah itu dalam hati itu ustaz, Allah saja yang Allah tahu. Saja yang tahu, Allah saja yang tahu. Dia punya berombak bergejolaknya di dalam hati itu. Dan sama juga dalam hidup kita ini, kita ada doa yang kita bacakan, ya, tetapi dalam hati kita ini Allah sahaja yang tahu. Teruskan berdoa kerana Allah memang mengetahui. Ha, ya, Allah mengetahui. Kadang-kadang mungkinlah tuan-tuan ada yang ustaz dia kata saya nak doa tapi tak faham bahasa Arab, ataupun tak boleh nak bahasa Arab, bahasa Melayu, kan? Tak pandai keluar perkataannya, keluar je ya Allah, betul senyap, kan? Ya Allah, betul senyap, kan? Pun tak apa, pasal Allah mendengar. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama', tidak ada yang tersembunyi pun Allah mengetahui. Doa ini, ya, nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah Nabi Ibrahim ini macam-macam yang ada di dalam hatinya. Betul. Seorang yang hebat, seorang ayah, seorang lelaki, tetapi yang dah pernah masuk api pula tu, ya, tetapi masih lagi ada jiwa yang sentiasa sensitif kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu lambang kepada nur. Betul. Lambang kepada nur. Allah. Bila seseorang itu dapat cahaya, dia memang Saidina Umar kan, memang dia
sadu kan, tetapi hatinya ada taman. Yang itu penting tu ya. Tetapi kadang-kadang orang tu biasa-biasa je kan, tapi bila hatinya ada, ada apa Ustaz? Ada taman tadi. Bukan taman, lawan pada taman tu ada serabut. Ya, dia penuh dengan rumput rampai, lalang-lalang itu. Itu yang menyebabkan sikit-sikit nak marah, sikit-sikit je nak kutuk, sikit-sikit lagi gagal, kan. Kita harapkan, kita doakan agar agar negara ini dipenuhi dengan orang-orang yang mencontohi Nabi Ibrahim bersyukur. Ya. Apa Nabi Ibrahim kata? Alhamdulillahillazi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbi lasami'u du'a. Ya. Ya Allah, aku bersyukur kurnia-Mu walaupun aku dah tua, Ismail dan Ishaq. Ya. Ismail yang membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ishaq yang membawa kepada orang Yahudi Ustaz ya, Ibrani. Maka inna rabbi lasami'u du'a. Sesungguhnya Tuhanku, engkaulah yang yang maha mendengar doaku. Okey, dah tahu dah, dah faham dah bahawa sebenarnya Ustaz ya, Tuhan ini amat dengar. Betul. Amat dengar, mengapa? Memang dah tahu dah dengar, tapi bila spesifik begini, Allah dengar secara spesifik apa yang kita inginkan. Allah tidak hanya dengar secara umum, ataupun kadang-kadang orang kita dah cakap seseorang untuk buat sesuatu, dia tak dengar. Betul. Dia buat lagi, kan? Tetapi kalau Allah, Allah amat tahu apakah keperluan keperluan kita. Dan dah tua Nabi Ibrahim dikurniakan anak. Jadi nak ceritanya ialah Nabi Ibrahim amat positif, Allah dengar pada setiap masa, kerana ada cabaran yang melanda memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dengar bahawa sekarang ini saya ada cabaran, nampak macam mustahil boleh menang, tetapi bagi Allah mudah sahaja untuk memberi zuriat ketika tua. Kalau Allah nak bagi kemenangan kepada perjuangan Nabi, ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 40 Ustaz, yang Ustaz ulang banyak kali sebentar tadi, kita nak baca sekali lagi, kerana doa ini Rabbij'alni, bukan Rabbana aj'alna. Betul Ustaz. Maksudnya apa? Seorang ayah dia selalu berdoa berseorangan, jadikanlah aku pendiri solat. Allah. Pendiri solat. Orang yang mukimus solat ini, mukim Ustaz ya. Mukim tu kan dah duduk lama. Betul. Maksudnya dia dah tenang, dah tahu dah segala-galanya. Dah susun waktu solatnya, dia tahu dah yang kalau saya lambat ambil air sembahyang, kesannya sampai lambat ke surau, ataupun kalau di rumah lambat solat bersama dengan anak, kalau remind ingatkan lambat. Dia dah mukim, dia dah tahu dah selok-belok tentang solat itu, itu mukimus solat. Wa min zurriyyati, dan tak seorang-seorang sembahyang. Ha, itu penting Ustaz ya. Ya betul Ustaz. Ajak anak, ajak ahli keluarga, kadang-kadang pagi-pagi itu ayah dah bangun, kan? Mak dah bangun, kesian anak tidur. Kalau ikut kepada contoh orang yang bersyukur dalam ayat 40 ini, maksudnya lagi ayah bersyukur, lagi kejut anak. Subhanallah. Kan? Betul. Lagi bersyukur, tak nak anak ini disambar api neraka, lagi dah bangun-bangun. Betul. Tak bangun lagi, bangun. Tak bangun lagi, jangan marah, teruskan lagi. Pasal apa? Pasal ini adalah ayah ibu yang penyayang yang ditunjukkan oleh ayat 40 ini. Nak minta Ustaz baca sekali lagi. Baik, ayat 40. Baik, kita sama-sama baca tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang ke-40 menjadi doa kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, pemimpin dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada kita sebagai seorang ayah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ayat ke-40 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi Sadaqallahul Azim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang yang tetap mendirikan solat. Yang Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Sebahan satu pohon Ustaz, Ustaz, dia nak menjulang ke langit itu, dia pastikan
dia berinteraksi dengan Allah, solat. Macam mana pula buah yang memberi manfaat kepada seluruh manusia? Ayat 41, Rabbana ufirli, mohon ampun kepada kedua ibu bapa, kepada orang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari dibangkitkan perhitungan. Kita akan sentiasa mohon keampunan. Betul, Ustaz. Silap memang silap ada orang beriman. Ada mak ayah kita yang kita tak puas hati, tetapi jangan fokus pada benda yang tak puas hati semata-mata. Kita fokus kepada syukurnya itu tadi. Lepas tu tegur elok-elok. Tegur boleh tegur. Betul. Nabi Ibrahim tegur. Betul. Ya. Nabi Ibrahim tegur kepada orang-orang sekitarnya, tetapi dalam keadaan yang memohon keampunan dengan penuh kasih sayang. Itu kesan pohon yang menjulang solat, tetapi buahnya itu memberi manfaat kepada sekitarnya. Jadi ini adalah kaedah Nabi Ibrahim berdakwah. Ayat 42, Allah mengingatkan Allah tidak lalai daripada ataupun tidaklah tak tahu cabaran Nabi Muhammad, memujuk Nabi. Jadi dengan doa-doa ini menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sedang merancang sesuatu. Apakah perancangan Allah? Kita akan sambung pada hari esok, halaman yang terakhir, membawa pada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, kita ingin sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah dan tidak menzaliminya. Yang kedua, doakan zuriat kita istiqamah untuk solat pada ayat 37 yang kita baca sebentar tadi, dan juga pada ayat 39, selalu yakin dan positif pada Allah ketika berdoa. Allah sentiasa beri apa yang kita minta, lebih daripada itu apa yang kita perlukan yang kadang-kadang kita tidak tahu, itu lebih baik. Kita berdoa pada Allah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat yang penuh barakah ini tangan kami tadahkan memohon ke hadratmu ya Allah. Mudah-mudahan kau perkenankan agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Agar diampunkan dosa mak ayah kami ya Allah. Mak ayah mertua kami, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Muslimin dan muslimati birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, wa ya Rahim, banyaknya ni'mat kurnia-Mu kepada kami, ya Allah. Andai kami ingin menghitungnya, pasti dan pasti kami tidak mampu menghitungnya, ya Allah. Maka, ya Allah, tolong kami untuk kami senantiasa ingat kepada-Mu. Tolong kami untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala kurnian pemberian-Mu, ya Allah. Tolong kami untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan kepada kami sebagai seorang ayah untuk mendidik anak-anak kami, isteri kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan kami seorang ayah yang menjaga salatnya ya Allah. Jadikan kami seorang ayah yang menjaga dan memerhatikan, mengingatkan anak-anak kami mendirikan salat ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan kesembuhan buat saudara mara kami, sahabat handai kami yang kini sedang dirawat ya Allah. Kurniakan perlindungan buat kami semuanya daripada wabak ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ubatilah hati kami ya Allah, rawatlah hati kami ya Rahman, kurniakan ketenangan kebahagiaan kepada kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu Inna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita sebentar tadi, tuan-tuan sekalian, agar menjadi ibu ayah yang memperjuangkan solat dan memperjuangkan berbuat baik kepada ibu bapa dan orang-orang yang beriman. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan dijemput untuk sama-sama kita membawa perjuangan ini bersama dengan sumbangan tuan-tuan, dengan idea tuan-tuan, sokongan tuan-tuan. Ini harapnya anak kita menjadi anak yang sentiasa beriman,
sehingga kita dikumpulkan semula bersama ibu ayah kita di syurga nanti, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan malam ini jam 10 malam. Ya, 10 malam insya-Allah, dan juga pagi esok pada jam 6 pagi. Rancangan ini kita harapkan memberi ketenangan, ketenteraman kepada tuan-tuan, dan kita kena jaga kesihatan juga. Betul, ya, dengan jaga vaksin, ya, dapatkan vaksin, jaga SOP masing-masing. Kita doa usaha ini Allah berkati, Allah pimpin, dan Allah lindungi kita semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi esok, insyaAllah, ya, dalam My Quran Time, baca faham amal, insyaAllah.